Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back di channel Dunia IT. Langsung aja di video kali ini kita akan review lagi salah satu game penghasil uang. Jadi game itu baru rilis banget ya di Galaxy Store atau store bawaan HP kalian. Saya nggak tahu kalau di Play Store itu ada nggak ya guys ya. Jadi nama game yang akan kita review pada kesempatan kali ini yaitu bernama, jadi kalau di HP ku ini diarahin ke Galaxy Store ya teman-teman, namanya Jellyfus. Aku pernah coba cari di Play Store tuh nggak ada, jadi kalian coba aja nanti cari di HP bawaan kalian ya teman-teman, atau store bawaan HP kalian. Nah ini adalah aplikasinya guys, yaitu bernama Jellyfus. Nih kalian bisa lihat ya, untuk aplikasinya seperti ini. Oke, langsung aja di sini kita akan coba review dan kita buka aplikasinya ya. Oke guys, untuk tampilan game-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kalian itu fokus saja untuk ngumpulin koin di sini. Karena apa? Karena koin tersebut yang nanti kita bisa tukarkan dengan uang asli teman-teman, Soldana, SoFiPay dan lainnya ya. Jadi untuk cara ngumpulin koinnya kalian tinggal jatuhkan saja bola dengan warna yang sama seperti ini. Ini kalian bisa lihat ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada combo hebat. Dan maksimal kalian bisa mendapatkan 171 rupiah per video pendingnya ya teman-teman. Aku saranin untuk kalian yang ingin mendapatkan koin secara cepat, kalau kalian ngumpulin koinnya ini, kalian bisa menggunakan bantuan VPN ya guys ya. Nah di sini aku sudah connect salah satu VPN, kita akan coba lihat berapa pendapatannya ya. Oke kita klaim. Oke kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, di sini kita bisa silang, kita lihat dapat berapa ya. Nah di sini aku dapat RP 92 rupiah atau plus 8.500 koin teman-teman, dan ini pendapatannya udah lumayan banyak ya untuk segini guys. Jadi aku saranin untuk kalian untuk ngumpulin koinnya secara cepat, kalian bisa menggunakan bantuan VPN. Nah di sini kita klik kumpulkan. Nah kalian bisa lihat tuh koinku di sini bertambah ya guys ya. Kalau kalian bisa melipat gandakan secara langsung, kalian bisa aja ya teman-teman. Oke di sini untuk cara mainnya seperti ini. Kalian tinggal jatuhkan saja bola-bolanya, dan kemudian kalau kalian mendapat combo hebat seperti ini, kalian bisa langsung klaim ya guys ya. Langsung aja di sini kita akan coba bahas untuk menu penarikannya ya teman-teman. Dan untuk menu penarikannya kalian tinggal klik aja di sini guys, ada tulisan tarik ya. Kita coba lihat berapa minimal penarikannya dan apakah game ini terbukti membayar atau tidak ya guys ya. Jadi aku saran untuk kalian yang sudah mau coba narik, kalian untuk disconnect VPN kalian ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk meminimalisir penarikan kalian gagal guys. Jadi kalian disconnect VPN kalian. Nah kalau kalian sudah disconnect, kalian tinggal coba langsung tarik ya teman-teman. Jadi kalian ngumpulinnya pakai VPN, kemudian kalau kalian tarik, kalian disconnect VPN-nya terlebih dahulu ya guys ya. Oke langsung aja kita coba klik tarik. Di sini untuk VPN ku udah aku matiin ya tadi ya. Oke kita tarik. Nah di sini kan bisa lihat nih, aku udah ngumpulin sekitar 172.888 koin ya, atau setara dengan dirupiahkan itu sekitar 1.878 rupiah. Dan untuk penarikannya ini kalian pilih Indonesia aja ya, sesuai dengan negara kalian. Oke. Dan untuk penarikannya itu bisa ke Dana, OVO, GoPay dan ShopeePay, dan ini lengkap banget ya untuk penarikannya teman-teman. Dan untuk minimal penarikannya yaitu RP 1 rupiah dengan perlu 92 koin aja, dan ini khusus pengguna baru. Dan kemudian ada nominal 1.500, dan ini bisa satu kali sehari, dan nominal 5.000 bisa 5 kali sehari, dan yang paling besar yaitu nominal 200.000 ya guys ya. Di sini karena aku ngumpulin baru sekitar 1.800, kita akan coba tarik di nominal 1.500 terlebih dahulu ya. Oke, kita coba langsung aja tarik di nominal 1.500. Nah, di sini kita pilih tarik ke Dana aja ya, karena aku seringnya pakai Dana. Dan di sini hanya perlu masukkan nomor Dana kita, guys. Oke, langsung aja di sini kita coba isikan. Nah, untuk ini pastikan nomor Dana kalian itu benar ya, karena kalau misalnya nggak benar pasti penarikan kalian tuh gagal dan nggak masuk ke saldo Dana kalian. Oke, di sini aku sudah masukkan nomor Dananya. Dan bisa langsung kita klik kirim ya. Oke, kita klik kirim. Oke, teman-teman di sini kalian bisa lihat untuk terangnya itu selamat harap Dana dalam 0 sampai 7 hari kerja. Langsung aja kita klik mengerti. Oke, kita kembali aja, dan di sini ada riwayat ya. Kita coba lihat di riwayat. Kita klik.
Dan di sini keterangannya sudah dikirim, teman-teman. Kita coba cek di notif dana apakah sudah masuk atau belum ya. Kita coba lihat. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, ada notif dari dana berhasil top up RP saldo 1.500 dari Kaspal HK. Jadi guys, game ini terbukti membayar. Jadi untuk kalian yang coba main game ini, kalian main aja. Dan mungkin video kali ini sampai ini aja. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.